Maaf ya, di sini tidak boleh merokok. Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan. Iya, betul. Tapi berdasar peraturan Bupati Bantul nomor 18 tahun 2016, tempat belajar mengajar termasuk satu dari 9 kawasan sehat bebas asap rokok. 9? Iya. Selain tempat belajar mengajar, kawasan sehat bebas asap rokok lainnya meliputi rumah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, arena kegiatan anak, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat pertemuan atau tempat rapat. Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Mari. Asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Terutama kelompok rentan, yaitu bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia.